Salam sejahtera. Dalam kurungan video, kereta Sakila kena sondol. Dari belakang, lelaki bonceng motosikal sempat minta selfie. Aka bukan artis ke? Pelakon dan pengacara Sakila mengalami kemalangan kecil apabila keretanya dilanggar oleh sebuah motosikal dari arah belakang. Menerusi perongsiannya di TikTok, didapati klip pada bahagian belakang kereta Sakila patah dan perlu diganti dengan yang baru. Menurutnya, kejadian tersebut berlaku di mana individu itu menunggang motosikal dengan jarak yang terlalu rapat dengan kereta. Pemuda itu mendakwa, dia mahu mengelak namun Sakila telah menekan brek ketika dia ingin beralih ke kiri jalan. Saya nak elak daripada Aka. Aka dekat sangat. Saya nak ke kiri, Aka pula boleh brek. Meskipun geram, Sakila masih mengambil berat tentang keadaan lelaki tersebut. Yang kau ikut dekat-dekat kenapa? Nasib baik tak mati tau. Tak, kalau ada lori ke jatuh ke, minta kau eh. Kemudian pemuda itu baru sedar Sakila merupakan seorang selebriti dan memintanya untuk bergambar. Kau dah langgar kereta aku sampai dah rompong. Mulut dia dekat bawah lepas tu nak bergambar. Nasib baik hari ini mood aku baik eh.